Kakek menanti anak cucu di teras rumah bikin haru. Beredar video viral seorang kakek menanti kedatangan anak cucu di teras rumah. Momen tersebut begitu mengharukan. Si kakek begitu merindukan sosok anak dan cucunya tersebut. Sampai pada akhirnya, saat mobil datang, ia begitu semangat menyambut kedatangan anak cucunya. Nampak dalam video viral, seorang pria parubaya mengenakan batik bercorak hijau. Disebutkan jika kakek tersebut tengah menunggu anak cucunya pulang untuk merayakan momen Lebaran Idul Fitri bersama. Seperti diketahui, pada momen Lebaran Idul Fitri menjadi momen orang-orang akan berkumpul bersama keluarga. Terlebih sosok orang tua yang selalu merindukan anaknya yang merantau. Mereka selalu berharap kedatangan anak dan cucunya. Sama seperti yang dilakukan oleh kakek dalam video viral. Ia bahkan tak lelah menunggu datangnya anak dan cucu dari perantauan. Kakek tersebut awalnya berdiri, merasa lelah, ia lantas mengambil kursi. Tatapannya tertuju pada jalanan yang akan dilewati kendaraan anaknya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!